mungkin ada tantangan mungkin dari di pertanyaan tadi, tantangannya, kesulitannya. Iya. Tadi dari aku sendiri ya, aku kurang touchnya, kurang apa? Kurang pas. Terus ragu-ragu terus. Tapi secara garis besar gimana permainan tadi ini? Permainan kita atau ya, lawan? Permainan Anda ya, berdua sama lawan kita nanti. Kita coba fokus aja sih, fokus satu poin. Mas sama asal masuk dulu aja, dan aku sendiri perjalanannya cukup berat berarti ya untuk game ini. Ya, sering lagi ya. Karena kurang enak main juga. Iya. Nah, untuk besok gimana? Masuk semifinal. Ya fokus satu-satu aja dulu lah. Iya. Tipikalnya sama mungkin ya, akan menerapkan kayak pertandingan lagi ya? Iya, sama. Kurang lebih baik sih mas. Iya, kalau bisa lebih baik. Nah itu kan game pertama kalah ya tadi ya, terus bisa bangkit. Game kedua juga ketinggalan gitu ya, terus bisa nyusul. Game ketiga relatif lebih nyaman ya, meskipun skornya agak mepet-mepet di 17-16. Nah itu apa yang bikin kalian bisa bangkit gitu ya, yang di pikiran atau ya, seperti apa? Pikirannya setiap poin kita ngeluarin satu poin, kita harus ambil dua poin. Lalu ini kan unggulan tiga ya, yang tadi lawan Korea. Enggak langsung bisa cun gitu ya, ketika game pertama kalah langsung game kedua bisa enak aja gitu mainnya, atau perbedaan lapangan dari shuttlecock gitu? Angin lebih berani aja sih mas, kayak gimana ya, beda-beda sih kalau aku sendiri. Yeah, paling kayak masa pikiran saya ya, masa mau kalah udah capek-capek latihan, masa kalah gini doang. Jadi aku coba buat motivasi diri sendiri sih. Kalau Gana? Ya lebih yakin aja mas, bolanya lebih yakin, lebih safe gitu.